Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru ya. Ini adalah mod bus Muji Jaya dengan body Jetbus 3 MHD. Untuk modnya sendiri dari mod ASX FM dan untuk livernya ini saya dapatkan dari grupnya ya. Untuk statusnya adalah sell untuk modnya dan untuk livernya adalah limit group. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan Mercedes-Benz 1526 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya itu. Pokoknya ini sudah space frame dan sudah menggunakan air suspensi ya. Mantap jiwa. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan review. Di sini untuk lampu dekatnya sudah menyala dan lampu jauhnya sudah menyala juga. Untuk lampu tembaknya yang di bagian tengah itu berbentuk persegi ya, jadi mantap jiwa mempesona. Untuk wipernya juga sudah menyala. Untuk pintunya di sini menggunakan sliding door semua ya, depan dan belakang, jadi mantap. Untuk lampu belakangnya ini masih menggunakan ya lampu yang lama ya. Kalau yang sekarang itu kan ada bagian-bagian partnya gitu ya. Kalau lampu malam itu berguna untuk alisnya dan untuk lampu rem itu yang bagian tengah itu ya. Untuk spionnya juga masih yang versi lama, semoga saja nanti di update ya untuk spionnya. Karena untuk spionnya itu saya nge-share yang SDD itu ya, atau UHD itu keren banget untuk spionnya. Untuk animasi pertama suspensi dan untuk kedua adalah bagasi. Untuk bagasinya ini keren banget ya, karena yang dibukanya yang satu saja yang bagian tengah, jadi menambah kesan realistis gitu ya. Untuk animasi ketiga yakni seperti biasa cup mesin yang bisa berputar ya, mantap jiwa. Dan kebetulan di sini sudah hujan, jadi kita nyalakan untuk wipernya ya. Untuk wipernya pastinya sudah bisa menghapus hujan ya, karena ini adalah model, jadi nggak mungkin ya kalau nggak bisa menghapus air hujan. Dan semoga saja ini spionnya bisa diupdate ya, karena untuk angle-nya ini hanya satu angle saja, jadi terkesan kurang gimana gitu ya. Walaupun untuk yang lainnya nih overall ya bagus, mantap gitu. Pokoknya ini sip ya, apalagi bagasinya dibuka satu itu saya suka sekali, karena kalau dibuka semua itu jadi sejajar dan kurang variatif gitu ya. Jadi ya mod satu dengan mod lainnya itu hampir sama gitu. Aduh, kita nabrak dong. Dan kita mundur, kita maju lagi. Dan ngomong-ngomong untuk varian yang saya gunakan adalah varian lampu tembak ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah membeli mod ini, untuk variannya apa jika bingung itu, ini varian lampu tembak ya, jadi mantap gitu. Ini yang generasi ketiga, jadi sudah menggunakan selendang Voyager atau selendang geprek gitu. Untuk weldovnya juga menggunakan weldov dari Adiputro itu, yang sangat mantap, mantap jiwa mempesona. Oke, kita berhenti di depan sana saja ya, dekatnya tiang situ. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.